Oh iya Ria, si Judit masih marah sama lo? Ya, dia masih marah. Terus, lo udah minta maaf sama si Judit? Belum, aku bingung banget. Kayaknya Judit gak bakalan maafin aku deh. Coba aja dulu lo minta maaf sama si Judit. Si Judit pasti maafin lo kok. Apalagi ini kan belum puasa. Ya, nanti aku coba. Tapi masalahnya sekarang ada si Dini di sini. Emang, kenapa kalau ada si Dini di sini? Ya si Dini tuh pasti mau balas perlakuan kita ke si Dinda, Fadla. Terus, kok takut sama si Dini? Ya gimana ya, si Dini tuh anaknya kuat, terus pemberani. Yaelah, kok penakut amat sih Ria? Tenang aja, kan ada gue. Gue pernah ribut kok sama si Dini. Ya Ria, gue cantik gak pakai kerudung? Cantik? Hujan terus dari semalam. Iya, dari semalam hujan terus, Pak. Jadi becek kan nih. Harusnya kalian tuh tidur aja sih kayak Dini. Ntar kalian capek loh. Gak apa-apa, Pak. Dinda gak capek kok. Iya, Pak. Aku juga gak capek kok. Oh iya. Ntar kan Bapak mau ke teman Bapak. Soalnya Bapak ada perlu. Dinda, ntar masak nasi ya. Iya, Pak. Iya, soalnya kan buat buka puasa. Oh iya, Pak. Jam segini kok Kak Dini belum bangun? Mungkin kebiasaan Kak Dini kali api di sana. Lagian tidurnya orang puasa kan dapat pahala. Makanya Bapak tadi nyuruh kalian untuk tidur. Yaudah, aku mau tidur seharian biar dapat pahala. Kalau api tidurnya seharian, ntar puasanya makruh. Itu nggak boleh. Iya, Pak. Hehe. Alhamdulillah selesai juga. Dinda, Api, kita cuci kaki dulu yuk. Ayo, Pak. Pas jatuh. Hari ini puasa ke-8. Aku buka puasa sama apa ya? Sop buah mulu, bosan. Apa aku beli pizza aja ya? Ah, iya deh, aku beli pizza aja. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Siti, kamu kenapa? Kok kayaknya lagi seneng banget? Enggak mas. Oh iya, kalian mau kemana? Oh ini, si Aldi pengen buka puasa sama sop buah. Makanya kita mau bikin sop buah, belanja ke warung depan. Oh, Aldi mau sop buah. Aldi gimana puasanya, lancar gak? Lancar dong Bu, Ibu puasa gak? Ya puasa dong. Oh iya, ini Ibu ada uang buat Aldi ngebuburit ya. Ya Bu, makasih ya. Oh iya Siti, tumben kamu gak jualan? Oh, enggak mas. Aku lagi libur jualan. Oh gitu. Yaudah, kalau gitu kita ke depan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah Teh Tia, daripada kita beli koloknya si Siti, mending kita bikin aja ya Teh Tia. Iya Bu Meli. Duh, baru bikin kolak lagi. Semoga rasanya enak ya. Enak dong buat Tante Tia Ma. Bu Meli bisa aja deh. Oh iya, Bu Meli, kok semalam gak terawehan? Kemarin pas buka puasa, Siri sakit perut. Biasa, emaknya kambuh. Jadi aku gak terawehan deh. Ya Allah, kasihan banget sih Bu Meli Siria. Tapi kalau rutin dibawa puasa mah, nanti juga penyakit emaknya sembuh kok Bu Meli. Amin, Tetia. Tetia, udah semua nih pisangnya. Iya, yuk Bu Meli, kita masak yuk. Ayo, ayo. Sari medak dogder. Kalah terus. Sari medak dogder. Ya. Epan, si Diki mana? Tumben gak kelihatan. Katanya si Diki lagi sakit, jadi gak bisa main. Wah, kasihannya si Diki. Nanti kalau udah buka puasa, kita nengok si Diki yuk. Ayo Aldi. Aldi, itu si Dini. Kalian lihat Diki gak? Katanya si Diki lagi sakit, jadi gak bisa main Dini. Pangeran Diki sakit apa? Kata mamanya si Diki emaknya kamu. Ya Allah Diki, yaudah ya Pan, aku pergi dulu. Ayo Pan, kita main lagi, ayo. Sari mi dog dog der, dog dog der. Mmm!
Itu ada si anak, kita bangunin yuk. Ayo Api. Diana! Diana! Wah, makasih ya kalian udah bangunin aku. Emang, kamu kenapa ya, Nak? Tadi kayaknya aku ketindihan deh. Terus badan aku gak bisa digerakin. Makanya ya, Nak, kamu jangan suka tidur di bawah pohon. Iya, aku ngantuk banget. Terus ketiduran di sini deh. Gara-gara semalam aku bangunin sahur. Yaudah ya, Nak. Mending kamu ke masjid ngambil wudhu. Iya. Api, antar aku yuk. Aku takut. Api, antrian lagi. Oh, dasar penakut. Hati-hati, Api. Ya. Aneh ya, mata pia macelot, gantian. Aneh ya, mata pia mega jeli gel om Francis, aduh, Aneh ya, tangan, punya pianya. Kalian lagi pada main apa? Kak Dini, ini kita lagi main Omega Batavia. Ini kamu nginep di sini? Iya, aku nginep. Oh iya, emang Kak Dinda suka dijahatin sama Fadla sama Ria? Iya kak, bahkan kemarin juga kita diancam sama mereka. Iya, gimana juga jadi naun namanya. Harusnya kalian lawan dong. Udah kak, tapi mereka lebih jahat. Aku punya ide buat ngebalas kejahatan mereka. Wah, mana ini? Ya udah, aku setuju. Aku juga ingin nih. Jangan sampai Kak Dinda tahu ya. Kalau Kak Dinda tahu, pasti Kak Dinda marah. Oke deh. Yaudah yuk kita cari mereka. Yaudah ya. Akhirnya, kalau kita jadi juga ya Teh Tia. Iya Bu Meli, ini aku mau ngasih ke Mas Neko buat buka puasa. Iya, aku juga mau ngasih Dian. Males deh ketemu tukang pamer. Hai Meli miskin, mau kemana nih? Bukan urusan kamu Siti. Ya ampun, ini bau apa ya? Kok kayak bau kolak pisang? Jangan-jangan kalian mau buka puasa pakai kolak pisang ya? Iya Bu Siti, tadi kita habis bikin kolak pisang buat buka puasa. Kalian tuh ya, giliran aku jualan kolak pisang, kalian gak pernah beli. Giliran aku gak jualan, kalian malah bikin kolak pisang. Gimana sih? Harusnya kamu tuh tahu kenapa kita gak beli kolak kamu. Karena kolak kamu tuh gak enak, Siti. Terserah kamu deh, Meli. Udah ya, aku mau pergi ke mall. Aku mau beli pizza buat buka puasa. Karena aku tuh gak level tuh makan kolak pisang kayak kalian. Alah, biasa makan teri sama oncom aja. Belagu banget sih kamu, Siti. Sirik ya. Udah? Bye. Aku doain ya, Siti. Nanti kamu miskin lagi. Udah-udah, Bu Meli. Jangan marah-marah. Nanti puasanya makruh loh. Ayo kita pergi. Judit kemana ya? Apa jangan-jangan dia pulang ke Bandung? Ya lo telepon lah, Ria. Ria, itu siapa? Biar tenang aja. Bang, ada apa ya, Bang? Sini, Ria. Sekarang abang ini udah gue bayar ya. Dan bakal nyulik kalian kalau kalian gak minta maaf sama Kak Dinda. Oh, jadi ini semua kerjaannya si Dini. Maksud kamu apa, Dini? Kamu pikir kita takut? Oh, gitu ya. Masih berani? Iya, udahlah. Tanggal dulu aja. Oke, Dini. Kita bakalan minta maaf sama Dinda. Oh, bukan cuma itu. Kalian juga jangan ganggu Kak Dinda lagi sama mereka. Oke, kita gak akan ganggu mereka lagi. Gue heran. Harusnya bulan puasa kan setan-setan pada dikurung. Kok kalian malah berkeliaran? Oke, gue
gue pegang ya omongan kalian. Tapi kalau kalian langgar, kalian bakal terima akibatnya. Wah, Kak Dini keren, Kak Dini. Ya, Nyinyi makan ya. Iya, sama-sama. Oh iya, Bang. Makasih ya. Iya, makasih juga ya. Sun, gerimis lagi. Dinda, Api. Eh, Bapak. Kalian baru pulang main. Iya, Pak. Ayo kita pulang. Ayo, Pak. Eh, sayang. Dari mana? Ini aku mau ke rumah kamu, Mas. Mau anterin kolak. Asik, kolak. Wah, kayaknya enak nih kolaknya. Ya udah, kita pulang bareng yuk. Ayo, Mas. Ya Allah, Yana senang bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun ini. Yana juga senang mempunyai teman-teman yang baik. Kamu siapa? Diam. Lolong! Lolong! Mau kemana sih? Buru-buru banget. Pasti kalian mau nyariin kita ya? Eh, bebasin Diki gak? Wow, sabar dong, tenang-tenang. Kayaknya ada syaratnya deh. Oh, makam ini di Cikarang. Sudah sakit. Papa hujan aja. Ini ya, video parah. Ayo, satu. Dinda, ini itu. Ya. Iya, Pak, tujuan enggak capek kok. Masalah tadi capek. Tiga. Oh iya. Misalkan Bapak mau ke teman Bapak, ya, ntar masak nasi ya. Satu, dua, tiga. Dua. Tiga. Wah, makasih ya kalian udah bangunin aku. Dinda. Nih guys, lihat perjuangan syuting di kondisi hujan. Jalan lecek, bentar-bentar hujan. Satu, dua. Api, liatin ya, Nak. Gimana, Api? Satu, dua. Tiga. Fatla lagi. Oh iya Ria, si Judit pasti marah. Tadi itu warna merah ya. Oh iya, oh iya Ria, si Judit pasti marah sama lo. Oh iya Ria, siapa? Iya, pasti marah sama lo. Tuh. Dua, tiga.
jalan.